Dalas Bening adalah merupakan tanaman asli Pandeglang, di mana dipakai sebagai salah satu bahan pangan alternatif. Nah, Dalas Bening sendiri di Bali sudah dikembangkan dan dibudidayakan oleh Dekadeku Farm Family, lokasi di Banjarbelong, Desa Taru, Kecamatan Tegalalang, di mana daun dari Dalas Bening itu sendiri dipakai sebagai bahan pangan, salah satunya teh Dalas Bening. Kemudian pembuatan bahan baku, salah satu rokok alternatif yang non nikotin. Kemudian sebagai bahan baku untuk kompos pestisida organik. Kemudian dari daun Dalas Bening itu juga diekspor ke berbagai mancanegara, salah satunya adalah Australia, Belanda, Korea, Turki, dan berbagai negara lainnya. Nah, untuk itu Dalas Bening merupakan komoditi unggulan yang Indonesia yang baik dan bisa dikembangkan baik sebagai pelestari sumber daya alam, sumber daya manusia atau empat tenaga kerja, dan juga sebagai alternatif bahan pangan lainnya. Nah, dari selain daunnya, umbinya juga mampu atau bisa diolah dikembang menjadi berbagai bahan olahan seperti tepung Dalas Bening, kemudian ada gaplek Dalas Bening, pipik Dalas Bening, dan lain sebagainya. Mau tahu potensi dari Dalas Bening itu sendiri? Mari kunjungi kebunnya kita, Dekadeku Farm Family. Salam sehat, semangat, dan sukses.